saya orangnya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bukan nak, bukan. Saya bukan mamamu. Di film ini saya Kak Rose, bukan mama. Itu di dunia lain, dimensi lain. Let it go, let it go. Udin, Idin, kau sudah ini ke? Siap-siapkan barang kamu untuk besok. Sudahlah, Kak Ros. Amboi, ini budak-budak semangat sangat. Udin, Idin, sini. Ya, Pa. Ya, Pa. Coba dong, Pa. Ya, Pa, asaplah. Jangan biarkan gundul. Ya, Pa, bentar. Ada apa, Pa? Besok? Cucu-cucu opa sudah sekolah. Opa berpesan jangan bertingkah membangunkan. Ya? Besok capek kau, Pa. Ya capek, nah. Harus bangun pagi, belajar pelajaran yang susah, terus ketemu guru killer, capek lah. Pandai cucu opa. Tapi karena capek tuh, semua akan terbayar. Kau lihat tuh, Kak Ros. Dulu Kak Ros pintar kau, Pa. Berprestasi kah? Ya tidaklah. Kau tahu ke? Tuh, tetangganya Tok Dalam. Tahu? Kenapa dia kaya? Kenapa, Pa? Karena sekolah, ya? Ya, karena pesugihan. Opa! Astagfirullah! Tapi, cucu-cucu opa, itu semua hal yang tidak patut dicontoh. Belajar yang keras, belajar yang giat, biar nanti mencapai cita-cita cucu-cucu opa. Ya? Baik, Opa. Opa, boleh izin bertanya, Kak? Apa? Kembalnya, Opa. Kenapa bisa jadi raksasa seperti itu? Boleh nggak tanyain itu nggak, Sitch? Aku siapa? Bukan cikgu ni. Satu tingkat di atas dari cikgu original. Selamat pagi, cikgu kudek. Hey, bukan cikgu kudek. Cikgu besar. Itu pun tak faham. Selamat pagi, murid-murid. Duduk. Hari ini kita
hari ini karena cegu original tak masuk. Jadi kita perkenalannya. Perkenalan? Seperti lagu ya cegu? Perkenalan ini terasa sangat menyedihkan. Hei, perjalanan! Perjalanan! Kesana ya? Ini botak satu gundul. Tapi benar Rutin, ada mirip lah. Dimulai dari yang gundul rambut sedikit itu. Baik cegu, halo semuanya, halo cegu besar, halo penonton, gimana kabarnya? Hei, belum pernah tersedak ini ke? Mangap terus. Baik, perkenalkan, nama saya Itin. Saya adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Cita-cita saya mau keriting geleng-geleng dengan rambut gondrong. Cepet. Lalu, saya hobinya banyak sangat. Bermain. Ya sudah, coba saudara kembarnya, mulai. Saya. Halo cikgu besar, halo semuanya, halo penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Ada yang bilang gendut tak goyang barusan, lontar badan kurang enak, kurang sedap. Dan itu ini goyang, kucuk-kucuk anu semua, ya sayang, kucuk-kucuk bayi yang kurang berkenan, kucuk-kucuk banyak tapi ini. Jangan marah. Kocok, kocok. Tik-tara-t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 a. Kau tuh makhluk gondol, mana bisa? Oh iya, saya gondol, mana bisa? Gondol, lanjut! Baik cikgu, cita-cita saya ingin membahagiakan Opa Karos dan semua. Mulianya budak nih. Tapi bayar. Budak isi neraka lah kau nih. Cukup. Coba, mana lagi yang satu itu? Coba teman yang itu. Masih ada siswa lain kah cukup? Bukannya cuma kita berdua? Makhluk mana yang masuk sekolah di sini cukup selain kita berdua? Itu di belakang. Wee! Wee!
cikgu. Hanya saya orang muda ketawa. Baik cikgu, perkenalkan nama saya Memei. Sebenarnya bukan Memei, tapi September-September. Karena ini udah bulan September. Hanya saya orang suka masak-masak sama Susante. Susante? Susante! Susante! Macamnya suara kau ni, Susante! Cita-cita kau apa? Cita-cita saya jadi orang yang berkecukupan. Sederhananya budak ni, mau beli Alphard cukup, mau beli rumah cukup, mau shopping-shopping cukup, mau healing-healing ke luar negeri cukup, ajib cukup. Itulah cikgu. Meme, jangan sampai saya jadikan kamu Desember-Desemberan. Ini baru 3 siswa yang perkenalkan saya udah kayak stres. Ya sudah, orang yang duduk di belakang kawah. Di belakang saya, cikgu? Model rambut main dari SK12, ye? Jangan-jangan kau menolak, cikgu. Iyalah. Halo semuanya. Saya Mael. Panggil Mael. Saya diberi nama Mael. Teman-teman saya panggil saya Mael. 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 Bicara apa budak ni? Mael. Apa ke? Hobi saya cari uang. Jadi orang kaya. Saya suka berdagang. Mael. Itu aja, cikgu. Okey, Mael. Ya sudah. Sampai kau lah. Sampai saya, cikgu. Woi! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik cikgu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Jarjik. Perkembangan zamannya jangkrik. Hobi saya buat pantun. Karena saya hobi buat pantun, suka menulis-menulis, suka membaca-membaca, jadi cita-cita saya jadi TikToker. Ya bosan, jarang digoyang. Ini hubungannya benjol. Kau suka membaca, kau suka berpantun. Cita-citanya jadi TikTokers. Apalah. Macam tak ada yang beres pun. Budak-budak di sini. Yang dua orang mana? Katanya Irfan dan Fizi tak masuk cikgu. Dengar-dengar jet pribadi yang mereka tumpangi tersangkut di pohon kelapa. Apa? Coba cikgu lihat sini. Ini cikgu, ini Ehsan. Ini Fizi. Tertekannya batin cikgu besar lihat ni budak-budak semua ni. Itu yang di belakang? Siapa? Kenapa ada di kelas ni? Seragamnya pun beda.